عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتح لما ملك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم أمي فهم لا يعقلون. Apabila dikatakan kepada mereka oleh siapapun, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sesuatu berdasar petunjuk akal dan tidak juga mendapat petunjuk? Perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, bapak ibu jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang menyaksikan atau mendengarkan kajian pada kesempatan ini, semoga kita semua dirahmati Allah dengan panjang umur untuk beribadah, diberi Allah keluasan rezeki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mampu dengan rahmat Allah sekali lagi menambah ketakwaan kita seiring bertambahnya usia kita, bertambah iman Islam kita seiring bertambahnya umur kita, sehingga tidak ada yang terbuang dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Iman, tetap Islam, dan semoga kita kelak
ketika pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga rasa terima kasih kita kepada beliau dengan membasahi lisan kita ini, ikhlas berusaha istiqomah, salawat dan salam kepada beliau yang kita haturkan menjadi jalan rahmat Allah kepada kita, syafaat Rasulullah kepada kita, barokah Rasulullah bagi kita, sehingga kita kelak diakui sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba umat beliau yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang beliau sendiri memberikannya kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 170 dan 171. Setelah kemarin kita mengkaji, membahas tentang langkah-langkah syaitan atau apapun yang bisa menjadi sebab kita terperdaya, kita tertipu oleh syaitan, terutama dari makanan, dari minuman, yang itu semua menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Maka sekarang kita kembali mengkaji bagaimana kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tentunya ayat ini mengajarkan kembali kepada kita untuk berhati-hati. Kalau kemarin langkah-langkah syaitan, apa yang diwariskan oleh pendahulu kita? Bukan berarti kemudian kita tolak mentah-mentah. Kita saring, kita lihat apa yang perlu kita ambil dan terus kita amalkan, atau yang perlu kita tinggalkan. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa idza qila li haula'il kafarati, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang yang kafarah, orang-orang yang ingkar, minal musyrikin, yaitu orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, ittaba'u ma anzalallahu ala rasulihi, agar supaya mereka-mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya, utusannya. Watraku ma antum alaihi minad dalali wal jahli, agar supaya mereka ini menghindari, meninggalkan apa yang telah diwariskan kepada mereka dari nenek moyang mereka, yaitu dalam kesesatan, dalam kebodohan. Qalu fi jawabi dzalika, maka kemudian mereka kaum musyrikin ini, kaum kafir ini, justru ketika diajak Allah menjawab, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina ay wajadna 'alai abauna, kami ini mengikuti apa yang telah diberikan, apa yang telah kami peroleh dari nenek moyang kami. Ketika diajak untuk menyembah Allah, tapi justru mereka menjawab ajakan Allah itu dengan jawaban bahwa kami ini mengikuti nenek moyang kami. Ini memang sesuatu yang wajar. Mengikuti para leluhur itu wajar, mengikuti orang tua itu wajar. Tapi ingat, selama itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kamu diajak oleh orang tua kamu untuk apa? Untuk musyrik. Sedangkan mereka itu tidak punya ilmunya tentang syariat Allah ini. Mereka tidak mau tahu misalnya. Fala tuti'huma. Maka kamu boleh untuk tidak mentaati mereka. Tapi ingat,
ini berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Misalnya Ustaz, saya ini orang tua saya non muslim, terus saya bagaimana berbaktinya? Wajib tetap, wajib berbakti kepada orang tua, wajib. Tidak ada kaitannya itu, beda. Konteksnya ketika berbicara akidah baru beda ceritanya. Wajar memang mengikuti orang tua, wajar. Bahkan merupakan sesuatu yang kadang tidak bisa dihindari memang, terutama ketika masih kecil. Nah, saat itu boleh jadi ia mengikuti, meniru sebagian apa yang dicontohkan oleh ayahnya, oleh ibunya, atau bahkan neneknya. Tetapi para orang tua tidak mustahil mereka juga melakukan kesalahan, kekeliruan. Maka itu semua terjadi, kenapa? Karena keterbatasan ilmu, karena kekurangan informasi, atau terperdaya dengan tipu daya setan dan seterusnya. Makanya ada yang dilakukan oleh leluhur, yang dilakukan oleh orang tua. Mungkin seorang anak kadang bingung, mungkin seorang anak menjadi bias. Pada saat itulah harusnya kita menyadari Allah kemudian mengutus seorang Rasul, mengirimkan seorang Rasul yang membawa risalah, membawa petunjuknya. Untuk apa? Meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Jadi Rasul itu kan jaraknya antara satu Rasul dengan Rasul yang lain itu kan jauh. Ketika terjadi dekadensi moral, moral hancur, rusak, diutus untuk memperbaiki sebagaimana misi yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Untuk itu diutusnya, sama sebagaimana ayat ini, agar supaya orang-orang yang ingkar-ingkar tadi itu, yang bersekutu, membuat sekutu itu, menduakan Allah itu, untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan melalui Rasulnya, diingatkan oleh Allah. Tetapi, nah ini yang beda Pak. Bagaimana Ustaz kalau sebelum orang-orang, sebelum datangnya Rasul, apakah mereka ini kena azab? Jumhur ulama berpendapat kalau tidak sampai Rasul, pesan Rasul kepadanya, belum diutus kepadanya, maka itu disebut dengan apa Pak? Fatrah, kosong, kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Fatrah, kosong. Nah di antara itu dimakfu. Tapi ketika turun sudah Rasul di situ, mengajak di situ, nah ini sudah bukan kekosongan, sudah tidak bisa menghindar sudah. Makanya di ayat Al-Qur'an disebutkan, tidaklah kami ini akan memberikan hukuman azab kecuali diutus kepada mereka seorang Rasul. Itu. Nah, ini diingatkan oleh Allah sudah. Ikutilah apa yang telah aku turunkan kepada kalian. Apa? Al-Qur'an. Karena tujuannya apa? Memperbaiki. Rasul itu diutus untuk membatalkan semua tradisi masyarakat yang dolal, yang sesat. Tapi juga ada yang dibiarkan. Ada yang dibiarkan karena ini tidak bertabrakan dengan syariat, dengan apa yang digariskan oleh Allah. Maka ini pembatalan yang dibatalkan, akidah yang dibatalkan, kemudian pelurusan, diluruskan, dibetulkan oleh syariat, atau kemudian dilestarikan, tiga hal ini
masuk pada kategori apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa, Pak? Banyak. Sudah kita bahas. Misalnya para sahabat itu ketika dia berada di Mas'a. Ya toh? Pernah diterangkan itu. Orang-orang khawatir karena di Mas'a, Mas'a itu apa, Pak? Tempat sa'i. Tempatnya sa'i. Ketika orang-orang berada di tempat sa'i itu, mereka takut, apa enggak dosa ini? Karena dulu tempatnya berhala di situ. Orang-orang takut ini, was-was. Enggak dosa itu. Itu. Makanya ketika mereka mendekati Bukit Safa atau Bukit Marwah, kemudian Allah melalui Rasulnya menyuruh untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini syiarnya Allah ini. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang haji atau umrah, fala junaha, tidak ada dosa baginya, tidak bersalah dia. Tidak bersalah. Itu kan berarti disuruh teruskan gitu. Dulu tempatnya orang tapi dirubah sama Allah. Sudah bukan untuk nyembah tapi untuk ibadah. Nah, itu. Jadi ini ketentuan sebagai apa yang diturunkan oleh Allah. Contohnya seperti itu. Banyak orang jahiliyah dulu benar tawaf tapi telanjang. Oh, orang jahiliyah. Sekarang tawaf tapi tidak boleh telanjang. Gitu. Banyak puasa juga begitu. Nah, itu kan apa namanya? Hal-hal yang dicontohkan sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Islam ini kalau memang itu tidak bertabrakan dipersilahkan, tapi kalau ini menceng diluruskan, kalau emang benar teruskan. Ini yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan dalam ayat ini, manusia mengalami perkembangan dalam pemikiran dan kondisi sosialnya, maka pada saat ke saat bertambah harus diperbaiki, dikoreksi dinamikanya sehingga melahirkan perubahan-perubahan yang mana itu semua tentunya disesuaikan dengan apa yang terkandung dari nilai-nilai Allah yang sesuai dengan kalimat apa yang diturunkan Allah tadi itu. Maka ketika mereka berkata, ketika mereka disuruh untuk mengikuti apa yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya, mereka menjawab demikian, ai min ibadatil asnam wal andad, ketika mereka ini menyembah berhala, menyembah sekutu-sekutu Allah yang padahal Allah tidak mempunyai sekutu, patung-patung itu, menyembah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari patung-patung yang mereka sembah itu bukan sekutunya Allah. Allah tidak punya sekutu ya. Qala Allah Ta'ala munkirun alaihim, maka Allah kemudian memberikan jawaban kepada mereka atas perbuatan mereka yang tidak mau diingatkan itu, awalau kana abauhum ai alladzina yaqtaduna bihim wa yaqtafuna atharum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Allah bilang kepada mereka yang mengikuti nenek moyangnya, apakah nenek moyangmu itu punya akal? Apakah nenek moyangmu itu mendapatkan petunjuk sehingga melakukan hal-hal yang seperti itu? Menyembah berhala. Nanti di ujungnya ini diterangkan bagaimana mereka orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah. Ai laisa lahum fahum fahmun wala hidayatun, kata Allah, kalau mereka tidak punya pemahaman, kalau mereka tidak punya petunjuk dari Allah, lah kenapa kamu kok mengikuti nenek moyangmu, sedangkan mereka dalam
kesesatan. Sedangkan mereka dalam apa namanya fi dolal, dalam kesesatan, tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal apa yang mereka lakukan. Warawa Ibnu Ishaq an Muhammad ibni Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annaha nazalat fi ta'ifatin minal Yahud, bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa ini ayat turun di sekelompok orang Yahudi yang da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, yang mereka itu diajak oleh Rasul untuk memeluk Islam, untuk tunduk. Faqalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka orang-orang Yahudi ini, kata Ibnu Abbas, ketika diajak